Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar Nad. Subscribe, like, share, komen. Wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap unten syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya pada pagi yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama insyaallah dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh secara berjamaah, niat i'tikaf, lalu mendengar tausiah, mudah-mudahan menjadi amalan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nantinya di akhirat. Selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Yang mulia Imam Besar, Ketua BKM dan Pengurus Masjid, para pembina SMS, khadim SMS, dan seluruh hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, lazim kita sebut dengan Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menukil satu riwayat tentang pertemuan Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan iblis laknatullah. Di sana digambarkan pada saat Nabi Allah Nuh alaihi salam berada di dalam kapar serta binatang manusia beriman serba sepasang, dimasukkan oleh Nabi Allah Nuh ke dalamnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita paham dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal. Karena Allah ingin mengazab kaum Nabi Allah Nuh yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Selesai kapal dibuat, lalu dinaikkanlah oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam manusia sepasang. Semua berpasang-pasangan. Zawjaini snain disebutkan berpasang-pasangan. Suami isteri, suami isteri, suami isteri, neng agam, mandung pertama langkapai. Itu nanti akan menjadi cikal bakal manusia hingga hari ini. Binatang juga begitu, semua serba sepasang. Lalu turun hujan berhari-hari,
Terjadilah banjir bandang bukan hanya sekedar menenggelamkan rumah, bukan hanya sekedar menenggelamkan gedung, tapi juga menenggelamkan gunung-gunung. Ini terlihat daripada kisah pada saat Nabi Allah Nuh alaihi salam memanggil anaknya Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana. Dijawab oleh anak Nabi Allah Nuh alaihi salam, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Begitu besar dan dahsyatnya banjir bandang, orang-orang beriman dan binatang serba sepasang masuk di dalam kapal. Rupanya falamma raqibas safinah, tatkala semuanya sudah berada di dalam kapal, faraa fis safinati syaikhan lam ya'rifuhu. Nabiullah Nuh alaihi salam melihat satu orang tua di dalam kapal. Dilihat oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, ada orang tua di dalam kapal itu, tidak ada pasangan, tira ke jomblo. Lalu mengherankan dan tidak dikenali oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Lantas ditanya, anda ini siapa? Thoron. Kenapa anda berada di dalam sini, yang lain serba sepasang? Bahkan iron tirawannya. Lalu dijawab oleh orang tua itu, saya ini iblis. Rupanya orang tua itu merupakan iblis. Walaupun tidak semua orang tua iblis, tapi dalam kasus ini orang tua yang dimaksud itu lalu mengakui, saya ini iblis. Wa ma adkhalaka, apa gerangan kalau engkau iblis, apa gerangan yang menyebabkan engkau masuk ke dalam kapal ini? Ditanya oleh Nabi Allah. Dijawab oleh iblis itu, liusiba qulu li ashabika, saya ingin menggoda, saya ingin merayu sahabat-sahabatmu wahai Nabi Allah Nuh. Wahai Nuh, aku ingin menggoda sahabat-sahabatmu yang ada di dalam kapal ini. Supaya apa? Fatakunu qulubuhum ma'i wa abnanuhum ma'ak, supaya hati mereka bersamaku dan badannya bersamamu wahai Nuh. Aku ingin menggoda manusia-manusia beriman di dalam kapal ini agar hatinya bersamaku tapi badannya bersamamu wahai Nuh. Itu iblis. Kita ini sedang berada di dalam kapal, Pak. Nama kapalnya Darussalam. Imam tadi mengucapkan saf lurus darapat rapat. Kenapa baik hidung iblis bak tengah? Walaupun ladum draw di iblis. Hanya kada temayang penejik ke iblis. Supaya tidak masuk iblis. Tapi yakinlah bahwa iblis itu ada, syaitan itu akan terus menggoda manusia. Lalu kata Nabi Allah Nuh, kalau itu pekerjaanmu, kalau itu tugasmu, keluar dari kapal ini. Ukhruj, keluar. Keluar dari kapal ini. Lalu apa kata iblis ini? Wahai Nuh, ku beritahu kepadamu, ada 5 perkara yang menyebabkan manusia binasa. Tapi Nuh, aku hanya menyampaikan 3 saja. Yang 2 tidak akan ku sampaikan. Nah, 5 boh sebab manusia binasa, tapi hang ku pegah habis. Leha boh sagai ku pegah. 2 boh tu hang ku pegah. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Allah Nuh. Hai Nuh, baik katim yang leha boh ipegah, yang 2 bohnya kala kada pupu. Karena biasanya yang disembunyikan itu lebih berbahaya daripada yang diungkapkan. Maka Allah mengatakan, hai Nuh, jangan mau yang 3. Kau tanyakan yang 2 saja. Karena yang 2 itu jauh lebih berbahaya daripada yang 3 itu.
Idi menyena urung buka rahasia menan dadanyong. Pi hanjuk pegah mendu menyo dua boh hanjuk pegah. Be ia hanjuk ne pegah nyan mentong ne pegah. Lalu Nabi Allah Nuh berkata kepada iblis itu, saya tidak mau yang tiga perkara itu, saya mau yang dua. Saya mau yang dua perkara. Apa yang menyebabkan manusia itu binasa? Dijawab oleh iblis. Iblis pibangai bacuri. Alihanai jai gula. Kaki pegah, kaki baku pegah yang dua. Bela tak aku pegah leboh. Kata iblis, wahai Nuh, dua perkara yang menyebabkan manusia itu binasa. Pertama, al-hirsu, rakus. Yang kedua, al-hasadu, dengki. Dua itu amat berbahaya bagi manusia, wahai Nuh, itulah yang membuat dia celaka di dunia dan di akhirat. Al-hirsu, dia rakus terhadap dunia. Wal-hasadu, dia dengki dalam kehidupannya. Nuh, dengki itulah yang menyebabkan aku dikeluarkan dari surga, kata iblis. Aku dengki kepada Adam, aku dengki kepada manusia, lalu aku menjadi manusia terkutuk. Ja'altu syaitanan rajiman, aku menjadi syaitan yang terkutuk gara-gara dengki yang melilit aku, gara-gara dengki yang ada dalam jiwa. Dan sifat rakus itulah yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihi salam dipindahkan oleh Allah dari surga. Semua dibolehkan makan. Adam, kau boleh makan apa saja yang ada di dalam surga ini. Fala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon khuldi itu. Kita ingin ambil refleksi kepada kita. Rakus dan hasad itu seperti dua sisi mata uang. Dia tidak akan terpisahkan. Kalau sudah rakus, pasti hasad. Kalau sudah hasad, pasti rakus. Karena sumber rakus itu hasad. Dan adanya hasad itu disebabkan oleh rakus. Orang kalau sudah rakus, bahasa Aceh gerda. Maka Acehnya gele gerda, gerda tampuh, gerda hunyat. Gerda, loba, tamak, rakus, hirsut. Manusia itu kalau sudah rakus, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Dan pada akhirnya muncul dengki. Al-hasad, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Kalau sudah muncul penyakit dengki ini, maka dia ingin menginginkan akan hilang nikmat yang ada pada saudaranya. Bila syara tanyo na Honda begadah Hondanya, bila syara tanyo na motor begadah motornya. Bila saudara kita punya rumah harus hilang rumah itu, bila dia punya profesi punya pangkat harus hilang. Tak begadah ke dia, tak minta urus lain tu tayo begadah. Dan gara-gara penyakit ini muncul penyakit-penyakit setelahnya nanti. Muncul pembunuhan, muncul perampokan, muncul kriminalitas, muncul pemerkosaan, muncul korupsi. Apa sebabnya? Karena rakus. Dengki, dengki karena rakus. Jamaah subuh yang berbahagia. Negara ini tidak akan bangkrut karena banyaknya pengemis. Tapi negara ini akan bangkrut cukup dengan satu orang yang rakus. Aceh ini tidak akan punah gara-gara adanya pengemis, tapi akan punah cukup dengan satu orang yang rakus. Menyeurung kagerda dengan mudua. Nyan perseh lagi urung jak bakauri hantam ke pojok sepuh.
Gucok belarana, gucegom belarade, gucugut belarade, hape-hape duduk dalam kuah kau. Nyampan lagi urus hantar mu tepu, nyang gerdang. Maka syariat ini mengajarkan kita supaya kita puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Apa tujuannya? Supaya tak nyobek gerdang. Cuman yang bahaya apa gerdangnya? Tengah tak puasa gerdang. Ya ini lebih bahaya loh. Padahal syariat mengajarkan kita seperti itu supaya hilang sifat-sifat gerda, bagaimana sifat-sifat tamak, sifat-sifat rakus, baik rakus yang aspeknya kebendaan, baik rakus yang sifatnya popularitas, baik rakus yang sifatnya jabatan pangkat, rakus. Oh yang nabi, ada begitu rakus. Dan muncul dengki dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu diurai. Orang kalau dengki sama dengan orang itu telah menentang Allah. Kata ahli hikmah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang yang dengki, orang yang hasad, orang itu telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada nikmat pada orang lain sama dengan dia ingin melawan takdir Allah. Karena Allah sudah menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rakyat, ada yang pejabat. Ada orang kampung, ada orang kota, masing-masing kita punya posisi, masing-masing punya kemampuan, masing-masing punya potensi. Dan potensi ini, kemampuan kita ini masing-masing berbeda-beda. Si miskin tidak boleh dengki kepada si kaya. Kenapa? Karena Allah yang membuat dia kaya. Seorang karyawan tidak boleh dengki kepada bos. Kenapa? Karena itu takdir Allah. Seorang bawahan tidak boleh dengki kepada atasan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kepadanya nikmat tersebut. Orang yang marah kalau ada saudaranya kaya. Orang yang marah kalau saudaranya ada pangkat jabatan. Orang yang marah bila saudaranya lebih dibandingkan dia, sama dengan melawan takdir Allah. Karena urung dengki hanya lebih gop je. Urung dengkinya hanya lebih gop, hanya carang gop, hanya haya gop, hanya hebat gop. Tapi belemah gop, berancur gop, berpunah gop, bergadah gop. Menyegop kathin, uberaya kathin. Menyenangkan dengan pedih melengkap-lengkap kekem hae kekem gerak pakat urur lain tu you kekem. Tapi bila seandainya manusia-manusia seperti itu ada pada diri kita atau ada pada sekitar kita, sama dengan kata ahli hikmah, dia telah melawan akan takdir Allah. Dan dia telah menentang Allah juga. Kenapa? Dia tidak senang kepada kekasih-kekasih Allah. Karena pada saat Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah sayang kepadanya, Allah cinta kepadanya, Allah bahagia kepadanya, lalu Allah berikan nikmat, lantas ada manusia yang tidak senang kepadanya, yang tidak bahagia kepadanya, sama dengan dia tidak senang kepada kekasih-kekasih Allah. Ada ahli hikmah, orang dengki tidak syukur dengan nikmat Allah, tidak mau bersyukur tentang apa yang dia miliki. Malik bin Dinar itu dinukil satu pendapat oleh Imam Nawawi Al-Bantani, penyakit-penyakit itu harus disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Al-kibru bitawadu, sembuhkan sombong dengan tawadu. Wal hirsu bil qana'ah, sembuhkan rakus dengan merasa cukup qana'ah. Wal hasadu bin nasihah, dan sembuhkan hasad itu dengan nasihah. Kalau seandainya kita mau hilang rakus pada diri kita, tumbuhkan sifat qana'ah pada diri kita, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak melihat sesuatu yang di luar kita. Kita hanya bersyukur daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang ada pada fisik kita. Nikmat-nikmat yang nabat tubuh. Kutanya gebi mata li Allah, gebi punyung, gebi jarau, gebi babah, gebi lidah.
Gebi kaki, itu saja nikmat luar biasa. Salat subuh tadi itu tidak belum cukup untuk membayar nikmat-nikmat yang ada pada fisik kita ini. Tanya umu karena 20 tahun. 20 tahun kamu tanya tak pakai. Free. Unlimited. Tanya naumu kadang na 50 tahun. 50 tahun kata pakai punyungnya ke bilik Allah. 60 tahun kata pakai jaranya oleh Allah. Gebile Allah 60 tahun kata pakai jaranya, 70 tahun kata pakai kakinya. 80 tahun kata pakai fisiknya, badannya gebile Allah Subhanahu wa taala. Dengan keindahan rupa yang luar biasa. Indah Allah menciptakan kepala lebih tinggi daripada mulut, lebih tinggi daripada hidung, lebih tinggi daripada telinga, lebih tinggi daripada tangan dan seluruh anggota tubuh kita. Supaya apapun yang kita lakukan, ayu fakira qablahu, pikir terlebih dahulu. Indah. Min ahsani taqwim. Tiga gol kita ajak ubanda piyuh itlawah. Nah, cara-cara tanyo ina. Oh tak ucin kalian, togot tanyo nganji. Lebih tanyo lah. Haya tanyo lah. Duk babi ni jalan ina. Laki pisang, tepuk-tepuk-tepuk. Oh tak tanyo, ya Allah. Hi kan kara hi tanyo baju-baju tahu. Tapi beda, tetap lebih ke tanyo. Tetap lebih ke tanyo. Dari fisik letak nikmat yang menyata badan dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan air keringat kita ini asin? Kenapa? Pekan pekan masen kepegar oh tanya oleh Allah. Supaya kulit tanyonyo mulus, supaya kulit tanyonyo halus. Sungguh tunggu mutuah misa andai ji kulit tanyo oh tanyonyo mame, roh tanyonyo kan masen, roh tanyonyo kan masen. Lu tanyo tu, kulit tanyo lu. Oke okay, kulit murua. I kulit murua yang hana pori-pori. Han paten tanyo murua. Tanyo na pori-pori maka jinyo lembut lembut. Walaupun pemantang tak kerja apapun yang kita kerjakan tapi tetap lembut. Uji punyung tanyo macam rasa ji. Na ton rasa. Ia punyung tanyo tunggu mutuahnya macam. Pekan macam kepada Allah supaya baik tamang tidak mudalam. Cina bayangkan menyelam punyung tanyonyo rasa haji mame. Masya Allah, menyo mame. Nyo tengah tak duduk lagi nyo kaya isi dong dalam mudah. Pulam tengah tu, bantah pun dah hempung si dong dong punyung. Nyan ya ubu-ubu lagi nyan mentang punya tak sadari. Tidak akan muncul sifat dengki. Kenapa? Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan jalan kata iblis tadi dalam kisah itu, kalau seandainya manusia sudah punya sifat rakus, manusia sudah punya sifat dengki, nyan cep ngenyan tengku mutuah di syaitan hanai payah goda lain ngempupu lain apa ya cep ngatranya betul lain teruh kurawai di syaitan-syaitan lain piutai tanya bangun kiban tengku je tak goda ke deh hanai payah goda ngonnya pu goda hanai hak ilai tengku. Karena ini yang paling berbahaya, terjadinya konflik, perpecahan, kita tidak beres dengan sesama, hanya nyaman dengarkan. Padahal jamunkan cukup pah dua agamanya, tapi jinau kahana pahlik. Apa sebabnya? Itu menyota periksa, oh tahu siapapun dia. Nyam menyokar rakus dengki, yang kenyan dua botai punya dua. Nyam penyakit tamah dua ajinya. Iji mana aji? Iji dengkinya mana aji? Penyakit terprofesi aji ya. Penyakit terprofesi. Iji urung kat gulai sampai-sampai urung kat gulai. Urung kat pulut sampai-sampai urung kat pulut. Urung kat wortel sampai-sampai kat wortel. Urung kat risol sampai-sampai kat risol. Yang hanya dengki urung kat bodring urung kat pulut. Nyan hanya dengki walaupun samping makan. Jauhin urungnya. Jadi kalau empekat kalau telefon awal ya.
Kemudian pejabat tapi pejabat. Urung pangkat golongan-golongan puum itu, golongan put yang kakak tapi golongan put yang eselon 2 tapi eselon 2, eselon leh tapi eselon leh. Ci mana ni? Ana pun ada leo. Iji penyakitnya cik lagi nyai duk. Maka ji pakai urung tak ada polisi tapi polisi. Ya negara. Kena apa berita? Polisi tapi polisi tapi kena bubangka. Tapi polisi. Nyan cik adanya ni dosen tapi dosen, karyawan tapi karyawan, pegawai negeri tapi punya pegawai negeri kena hairi dengan urung jauh belang. Tapi iji siapa penyakit profesi? Dan oh kaidu adanya yang karakus, oh karena rakus karena adanya, maka para ulama membuat kitab-kitab tasawuf supaya ti dan nyonyogli bekna le tata menan, sehingga apapun yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima akan setiap ibadah-ibadah kita. Kadang kita secara lahiriah rajin ibadah tapi batiniah kita ini bermasalah. Di antara masalahnya adalah rakus dan hasad itu. Dan itu bocoran iblis. Kita senang karena iblis sudah membocorkan itu pada Nabi Allah Nuh alaihi salam, lalu dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, mulai ronyo bongohnyo kada depu atau kada depu minimal kada ingat leom. Kada ingat kembali yang menunjukkan bahawa sifat hasad dan rakus itu mesti kita jauhkan daripadanya, karena iblis tidak akan banyak bekerja lagi bila rakus dan hasad itu sudah ada pada diri kita. Mudah-mudahan sifat-sifat tercela ini, sifat-sifat mazmumah ini hilang pada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadhu bukan orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang rendah hati bukan orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang penuh nasihat bukan dengan orang-orang yang hasad, menjadi orang-orang yang kana'ah bukan orang-orang yang loba dan tamak daripada nikmat akan dunia ini. Karena sesungguhnya dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang kekal. Wal akhiratu khairu abqa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.